Jadi ikat pinggang gue. Apa sih lu? Apa sih lu? Ya elah mulus kali pemberanak. Berapa sih? Oh, pembukaan berapa sih lu, Bang? Pembukaan 5 ada. 5 ada. Kartu merah, Bu. Antingnya silver. Ngantuk ada yang gini-gini amat ya. Ada Belanda. Tiarap. Jajar. Mana gue berat. Jajar. Oh, no, gonjang satu. Ini Belanda, apa? Belanda. Oh. Dor. Ditembak sama Nona Igun. Dor. Tarik nafas. Ada. Maaf. Ah, lu gila minta maaf lu dari kemarin lo. Lu pikir gue iba? Gue sakit nanti gue. Lo tau kenapa baju gue rendah? Napas gue sesek nget lo. Hah? Tapi tenang, lo gue kasih kartu pink. Iya, makasih. Gak ada urusannya sama lo. Gak ada urusan sama lo, sejarah lo, hidup lo juga gak ada main kartu. Sekarang ada pembela ya? Bro amatan. Enggak, lo buat aja caran diri. Taruh lo. Lo ikut main aja lo. Karet gue balikin. Kartu hitam lo. Itu kartu lo. Sesuai kulit coy. Lanjut. Ya, jadi ikat pinggangnya tau kenapa bisa gold begitu. Karena gak ada unsur gold sama sekali. Ya, jangan pura-pura pilon. Nona sedang berbicara. Iya. Ya, iya. Rambutnya saya suka. Cakep. Biasa aja. Ya, gak boleh ngalain non Igun, non Igun paling cakep. Lo cantik. Ibu. Cantik kalau lihatnya dari jauh. Makasih. Iya, penting ada cantiknya, iya kan? Iya, Noni Gun. Jangan senyum, kalau senyum gigi semua. Nah, gitu coba matanya hidup. Nah. Satu lagi buat Rita. Malam hari ini makeup matanya terlalu berat di kamu. Karena apa? Kamu punya muka sangar. Ya, muka lu tuh aura-auran. Ya Allah. Jadi pungutin cak, pungutin. Jadi biar kamu kelihatan lebih cantik, lebih soft, pakai sewarna aja. Jangan lo blok begitu pakai silver begitu jatuhnya kurang cantik. Contohnya kayak hijau aja, hijau blodot gitu ya. Kalau satu. Kalau ini eyeshadownya terlalu keras, ya warnanya tuh terlalu breng banget gitu, ya. Sedangkan kalau di muka kamu tuh lebih cantik, makeupnya natural kayak kemarin, cantik banget. Main di bulu mata aja, bulu mata lo hajar atas bawah, blus gitu. Bengap. Ya? Iya. Oke? Oke. Itu aja. Yeah. Ikat pinggangnya aja nih, nyastra warnanya. Iya. Iya. Ya? Iya. Gua enggak demen. Iya. Lo tau kok gua enggak demen kartu apa yang keluarnya? Ya? Yeah? Jangan belagak sedih lo acting. Buaya dibuayain. Kenapa bu? Kenapa bu? Gak apa-apa. Gak penting bu. Gak penting bu. Jangan, saya masih tersebut sama dia. Uca. Iya. Uca. Saya. Kalau misalnya dilihat matching, ya gak matching. Dengan baju apa yang dipakai oleh Rita, ya harusnya kalian agak janjian sedikit. Supaya warnanya nyambung gitu. Kalau kamu mau Uca mau colorful, lebih baik Rita ambil colorfulnya supaya kalian berdua ada talinya sedikit lah, karena kan kalian nyanyinya berdua ya. Itu aja. Tapi kalau Uca sih gayanya casual banget, keren, standar pada umumnya. Tapi mantep banget. Tapi dengan Uca memakai warna orange, mukanya Uca jadi lebih segar. Iya, makasih. Ya, walaupun tidak tambah ganteng juga, tapi at least muka kamu kelihatan lebih segar. Iya, nanti. Rambut dikepang seperti ini juga rapi kesannya.
Ya, jadi kalau misalnya kamu masuk besok, iya, nanti gue. Coba pakai behel. Apa? Rambutnya Roni Gun. Coba pakai behel. Maksudnya gini. Erita, lu gua belain. Heh, lu ketawa-ketawain kayak dulu cakep aja lu. Iya benar itu. Nih, nih. Sorot nih Rita lu ngomel nih, dia tadi udah ketawain lu. Yang mana? Ini bertiga nih kayak dulu cakep ya. Ini lo. Yang mana? Ini. Dua-dua ini ketawa-ketawa kayak tombos katanya gitu. Iya. Heh. Ini. Eh kunyit. Mukanya keselop. Oh, kemiri lu ketawa di situ. Hai, orang lagi ngomong di sini. Hai, nah, hei, lu yang pojok ketawa juga lagi, muka lo kayak perosotan TK. Iya, benar-benar. Benar. Oh, ini yang pojok nih nyender kayak karung kerupuk. Lagi senang banget orang lagi di itu. Enggak, ini nih lagi Rita. Iya. Belum juga ngomong ini. Gua sampai melengos ke sono nih gini. Lu kenapa katanya Rita gua tanya? Lucu aja, Bang. Ya. Apa katanya? Lucu aja, Bang. Lucu, Bang. Lucu lah, gua ngapain? Gua diem aja dari tadi. Eh, lagi Ruben, 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 bilangin, kenapa? Kenapa? Ya ini, Rita ini lagi ngejomblo udah lama. Iya. Yeah. Udah berapa tahun, Cak? Eh, Rita, udah berapa? Hey. Rita, Rita, berapa tahun, Cak? Jomblo? Ada 2 tahun, 3 tahun? Eh, berapa tahun? 7. 7 tahun, wah. Berapa? Ngejomblo 7 tahun? 7 tahun. Yang ini kabar gembira, biasanya udah mateng. Ini duda nih, duda. Ya, lu udah punya anak belum? Ih, lu ketawa lu. Stres lu ah. Lu duda anak berapa? Anak satu. Ah, lumayan. Kamu dapat iya kan dapat hadiah satu tuh. Lumayan. Wah. Lu demen tipe cewek kayak apa? Yang kayak itu kayak Rita itu. Iya. Astagfirullahalazim. Nah. Ya, kayak Rita udah gua bilang. Nah, lu yang pojok nih gua tanya, ya. Ngomong jangan duduk. Kalau lu demen tipe cewek kayak apa? Kayak Rita. Iya. Wah, lu jadi rebutan. Rita, bagus. Ntar mau tanya Rita. Ya. Anak yang gede umur berapa tahun sekarang? Yang gede yang mana mana waktunya? Cuma iya, cuma satu berapa tahun saya? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Jomblo 7 tahun. Iya. Jadi. Ya. Berarti kan? Ya. Mau bule atau mau orang sini? Kalau mau ntar dulu. Nih, ntar dulu. Ruben, sebentar, Ben. Gua mau tanya. Mau bule, mau Arab atau mau orang Melayu? Ini sih persoalannya apa jodoh? Jodoh ini mah, biro jodoh juga. Apa aja kalau di sini sih? Oke, ayo. Apa aja bang? Iya, lu mau orang apa? Orang apa? Orang apa? Yang penting manusia, jangan orang gila. Orang gila? Kalau orang gila kan bisa ngurusin saya, ngurusin anak saya. Iya. Ngapain pampret doang laki? Iya. Ngomong-ngomong, anak ikut bapak atau ikut? Saya. Oh gitu, laki perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Cakepnya kayak siapa? Ya kayak mahnya, kayak lo kayak Bang Eko. Dia mah karena 7 tahun ya jadi marah-marah mulu. Matanya okay. Merem Rita sekarang, matanya merem. Merem-merem. Gua akan mengabulkan semua permintaan lu, merem dan lu jangan melek. Ya. Hendrik. Gua akan mengabulkan permintaan lu. Merem. Ini yang diimpikan oleh setiap remaja. 11-12 sama Tommy Kurniawan. Merem. Merem. Pokoknya lu akan terkejut deh pas melihat. Nah. Muka lu kayak ganda sturi ya. Ganda sturi. Oke. Lu jangan melek dulu menghadap ke sini. Gua akan mengabulkan semua permintaan lu untuk bertemu dengan seorang pria yang terkeren saat ini. Gua rasa enggak ada yang keren kecuali dia. Apa yang ingin lu lakukan pada saat lu pertama kali membuka mata lu dan Rita melihat dia? Kalau sekiranya dia pilihan saya ganteng, saya akan mengucapkan, ya Allah, inikah yang kamu berikan padaku? Benar sih. Tapi kalau misalnya ganteng, ya Allah, inilah pilihanku. Tapi kalau misalnya jalan, ya ampun. Ini lama amat, tetap buka matanya. Udah nggak sabar? Nggak sabar, udah pengen lihat mukanya. Ya udah, ayo kita buka. Satu. Belum. Satu, dua, tiga. Ya Allah. Lu mau orang menderau. Tapi bagus sama dia. Ntar kan, wah Uca supernya kawin sama supir odong-odong. Nah, ini gak bagus. Lu mumpung udah di atas nih, rayu dong. Rayu Rita dong. Kalau jadi laki-laki, gentleman dong. Nah, lu siapa namanya? Jangan pakai comblang-comblang langsung. Mamai. Mamai. Ceritanya kan lu enggak kenal. Mai.
itu somai. Eh, gua tahu panjangannya mai. Dia. Gua panjangannya tahu. Apa? Cut mamai. Itu cut meme. Kita berdua penjahat ya? Iya. Jadi kan di sini lu melihat keperkasaan dia. Lu jangan ngebela dia dong. Kita mau nodong dia ya. Mana? Penodong satu. Keluarkan. Penodong satu. Uang kamu mana? Lu bilang dulu curut, sono. Nanti, lu gimana sih? Ini lagi main acting. Ya, itu mah jangan jadi laki. Uca temennya dia, tapi diem aja, Cak. Ya. Pokoknya ntar bagian digebukin lu ya, Cak. Serahkan dompet kamu. Apaan? Pinjem anting lo. Lah, jadi banci. Lu tuh, lu perempuan apa laki sih pinjem anting lu? Maksudnya, supaya ini kan takutnya barang tajam. Iya. Kalau kita rapuh, takutnya kita kebeler. Nalurinya jangan minjem anting dong. Maksud lu. Ya, lu pesel kayak apa anting. Ya, elah. Copot bulu mata lo. Serahkan gigi kamu. Gak ada uang tinggal ini doang, ada doang. Satu-satunya. Saya mau uang kamu. Uang dari... Masuk nih, udah mau diperkosa masuk. Dia sama gua. Bang, jangan. Waduh. Ya, begini. Lu lawan dia. Tonjok. Apa lo kalau berani? Saya gak berani, orang perempuan, bang. Laki-laki bijaksana, ya, laki-laki bijaksana. Bener, bagus banget. Dia tuh matanya kakak. Ini contoh pria yang sama yang sekarang lagi ditunggu-tunggu. Jangan melakukan kekerasan terhadap wanita. Igun, ini contoh mata yang tidak katarak. Dia gak mau nyakitin wanita. Sesa. Dia mau ngodok kan? Udah. Banyak untungnya lu, bang. Dia pacaran jadian. Serahkan dompet lo. Orang galak, rapok, mah. Jangan gak gue banci. Kesel kan lo digituin? Enggak, gue biasa aja. Gak apa-apa, gue cuek aja. Gue tampar lo ntar ya. Tampar begitu. Gue tampar lo ya. Nggak boleh gitu, biar kelihatan lu lakinya. Gimana? Kayak gue dong, gue emosi. Kayak gue dulu, ya, gue emosi. Gue cakar ya. Tolong, lu kelihatan perempuannya. Macem-macem, gue cubit nih. Lu berani cubit gue jambak nih. Gue jambak. Berani. Oke. Lu berani. Ada Ruben tuh, lihat tuh. Ya salah, pakai kacamata. Anak baru. Iya kak. Siapa nama lo? Rohim kak. Rohim boy dulu kemarin. Coba kalau lo sambil lo jadi penodong. Coba lo jadi penodong. Lo penodong coba. Enggak, udah lo di situ aja. Udah, lo di situ aja. Coba. Gue penodong. Iya. Duit? Duit? Duit nggak? Gue cubit. Kalau gue nggak dikasih, gue cubit. Cerita kita pendek itu dong. Pemimpin perang. Ya, pemimpin perang. Berdiri semua. Ini kan sekutu itu. Ini prajurit kita. Ayo, berdiri semua, berdiri. Gue tak apa nih, gue jadi tank aja. Enggak. Lu pemimpin perang. Oke, semua rakyatku. Tangan tegak. Kita akan melawan semua itu, sekutu-sekutu kita. Benar. Jangan takut. Jika ada peluru, makan tuh peluru. Jika ada yang lewat, tepis dia. Jangan kita biarkan. Setuju. Oke, kita maju. Tunggu dong, ini kan pasukan gue. Ini pasukan gue. Iya. 200 pasukanku. Janganlah engkau sakiti hati perempuan itu. Halo, maaf ya kalau aku selingkuh. Kacamatanya dibuka. Ini mirip Ruben. Mirip Ruben katanya, Ben. Waduh. Yes. Oke. Okay. Kenapa lu pakai ginian? Sakit gondong. gua ada lagunya. Apa? Terima kasih cinta. Afgan. Lu Afghanistan. Pakai kacamatanya coba. Coba pakai kacamata. Coba. Mana? Coba pakai kacamata. Kata siapa Afgan? Dokter Boyke. Enggak lu, Mahatma Gandhi.
Oke, lu salah bukan Muhammad Gandhi, bukan Ruben. Inilah dia, mudanya Parto. Oke, terima kasih. Thank you, Parto. Eh, terima kasih. Balik. Thank you. Ya, balik. Balik ke tempat semula. Balik. Penonton, sana. Oke. Lu di sini. Lu ngapain ke sono? Ini, sarap lu. Ada spanduk. Spanduk. Segini spanduk. Ini bukan spanduk, stiker. Pandel. Lanjut. Pandel. Ya, lanjut. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk, lanjut. Uca. Iya.